Belakangan ini banyak organisasi maupun perusahaan yang membuat acara jalan kaki maupun lari bersama. Dengan kemeriahan yang besar serta jaminan untuk sehat, maka banyak orang berbondong-bondong mengikuti acara jalan bersama tersebut. Namun acara jalan bersama bisa berujung petaka jika tanpa persiapan yang kuat dan tubuh yang fit, seperti yang dialami oleh seorang wanita bernama Melissa King di Australia. Kakinya membesar dari ukuran normal setelah ikut acara jalan kaki bersama sepanjang 10 km. Melissa mengikuti lomba jalan kaki sejauh 10 km di pantai Tasmania, Australia. Sebelumnya, Melissa sudah berlatih selama 8 minggu, mulai dari latihan berjalan hingga mengikuti kelas jeep. Berkat latihan tersebut, Melissa berhasil menyelesaikan lombanya dalam waktu 1 jam 51 menit. Sayangnya sesampai di rumah, wanita berusia 39 tahun ini merasa kakinya mati rasa dan membengkak tiba-tiba. Suaminya yang khawatir langsung membawa Melissa ke rumah sakit. Menurut dokter, Melissa terkena compartment syndrome di mana aliran darah dalam kaki membengkak sehingga menyebabkan otot kram dan membuatnya mati rasa. Melissa harus menjalani operasi dan menerima 160 jahitan untuk mengembalikan aliran darah ke tempat semula. Menurut dokter, sindrom ini terjadi karena Melissa terlalu keras dalam berlatih. Beruntung bisa segera ditangani oleh dokter, karena jika terlambat otot bisa mati dan melepaskan racun ke aliran darah.